Tapi namanya sama namanya kayak keluarga aku, cowoknya B semua. Boris, oh, ya? Boston, Bobby. Bobby. Oh, Ibran juga anak yang pertama. Aku B. Aku keluarga aku tuh D semua. Apa tuh? D Juli, D Kiki, D Indra. Itu kan waktu pertama kali iklan di casting sama mama berarti. Ya enggak lah. Nah, dia kan cuma cari talent doang. Yang di casting kan dari pernahnya. Oh, iya. Mama ngejual talent nih menjual untuk talent. Bilang enggak waktu itu ini anakku atau enggak bilang? Bilang banget. Anak-anak saya emang dimasukin iklan lagi. Bilang banget. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Aris, enggak. Kumismu pirang. Iya, enggak tahu aku. Kok bisa emas gitu sih? Loh, bapakku kan Sun Gokong. Mix bapakku. Mix apa? Mix Sue. Ada di mana-mana dong. Bapakmu ada di mana-mana dong. Mana? Harus dine in kau. Kalau di bawah udah cair. Oh iya betul. Ini mana? Orang kaku sama kriminal mana? Cari, aku cari dulu ya. Ya, wah, gak ada. Masa di situ nyari? Miss call. Udah mulai. Dimana? Gak tahu udah mulai. Udah mulai gak kompak ya? Tahu nih. Udah mulai gak kompak ya? Cuman kita berdua doang. Udah apa-apalah. Kita berdua juga jalan kok. Iyalah, gak apa-apalah. Kita. Banyak kan orang yang gak senang Oki makan terus. Betul. Lagi di konten. Betul. Banyak yang gak senang Bene juga suka teriak-teriak ngomongnya. Iya. Udah ini mulai detik ini kita merger aja. Plus 2 agak lain. Ngapain libat-libatin ya? Ini kan kita agak lain berdua aja. Kayaknya perusahaanmu lebih menguntungkan. Dan kayaknya perusahaan ini lebih rugi. Gue kira gak rugi orang kamera meninggal 2. Itu pun nyambi. Nyambi kreatif kan. Ya namanya orang kan gitu. Kalau dikerja di Jakarta kan gitu. Skill 5 bayar 1. Iya betul. Rapat lagi apa sih biar akrab. Apa kabar sih kok? Nanti dibilang kita mempromokan. Oh iya. Mempromokan abang-abang bertato maksudnya. Mana sih ah? Siapa? Ini. Emang kalau kita berdua gak jalan-jalan tau? Iya tapi kan mesti ada bintang tamu. Masa aku nanya profil kau? Kita ngobrol-ngobrol aja berdua. Apa kabar, Riz? Apa kabar, Jay? Lahir Bandung, 1988 ya? 25 Mei. 25 Mei. Jay, siapa? Enggak dulu, Mas. Nanti dulu, Mas. Nanti dulu, Mas. Pasukan. Assalamualaikum. Ini katanya podcast agak lain ya? Sepada. Iya, silahkan. Gil. Marcos, ini? Ini supirnya ngapain di bawah, Mbak? Halo, Clara Bernadette. Clara duduk. Sini sana aja mas, sana aja itu pegang kamera yang situ aja. Bukan kru saya mas. Jadi apa sih? Saya. Ini sutradara gue, jangan dong. Mas sutradara ini. Oh kamu sutradara ya mas? Mohon maaf bajunya sama. Jangan jadi host, mohon maaf. Oh ini kok kayak kontennya ini ya? Apa itu? Siapa tuh? Reno sama Megdani ya? Penjara. Halo teman-teman pasukan bermarga. Sekarang kita kebetulan lagi kedatangan dari Kes Ganjil Genap. Ini Kesnya ada Oki Rengga, ada sutradaranya Bene Dion. Dan pasukan bermarga juga harus tahu kalau ternyata ini tuh film ya, bukan lagi ada aturan lalu lintas. Gimana ceritanya? Ada kejadian horor nggak? Kejadian-kejadian yang bisa dilupain selama syuting apa ya? Apa sih? Selama syuting. Gimana bondingnya? Untuk biar jadi akrab. Bondingnya gini. Chemistry-nya gimana kan sebelum belum ketemu kan? Ya kan gimana rasanya bekerja? Ini ada treatment khusus nggak untuk melatih? Jadi kita ya waktu syuting itu. Nggak ditanya. Masnya kan satu scene kan nggak samanya kayak. Mas jangan dibocorin. Nanti itu jadi bahan promo saya ya nanti. Tapi masuk trailer loh. Masuk ke trailernya loh. Biar Clara penting soalnya. Biar Clara tahu. Dia cuma ada di trailer di bioskop. Hilang tiba-tiba sini. Emang sih dari di take up khusus buat trailer. Gak usah banyak gaya laki, kireng, Bene, ngapain pakai baju-baju sok-sok kembar-kembar gini? A film by Bene Dion Raja Gugur.
Guys, makasih, gue seneng banget. Kok gak cocok ya, Bang? Benci aja aku kayak gini. Gua-gua-guamu itu kayak gua gitu. Tanya dong nama siapa gitu. Tanya dong. Udah nih, kami gak boleh jadi tamu ini. Gua kok dia ambil kursi? Gak usah banyak gaya, udah sini cepet. Ya udah, udah nih, gak tamu. Bene sama ya, gitu. Clara. Sini. Jangan ditarik-tarik. Sini. Kau sini. Saya tes filmnya, Mas. Sini Masnya. Sombong. Gila. Enggak diajak main film Ganjil Genap ya? Sama Bene. Iya, enggak diajak nih. Parah kok ya. Aku kalau ke dia enggak tega satu scene. Aku gak mau bocorin ya. Dia yang bocorin. Kalau ke dia aku tega. Nanti orang gak mau lagi nonton namanya. Karena udah padahal tahu. Padahal film MD ya? MD. Mama Notch, lupakah Anda? Terhadap saya, Bapak. Dengan hashtag producer life. Bapak lupa sama saya ya? Bapak ingin tahu Reza Bernadette. Iya. Sudah ada Clara Bernadette. Ya ini kan bintang tamunya Clara doang. Ngapain sih kalian sampai pada pakai ini tuh sebenarnya baju lebihannya Clara. Baju gantinya Clara untuk 2 hari 3 hari ke depan promo. Malah kebetulan kalau enggak ada abang sutradara ini aku enggak ada di sini mainnya. Kena gini. Kok tuh? Kena lirikan mata gitu. Film baru. Ini film baru. Film baru. Iya, film romcom ya, bukan horor ya. Romcom. Iya, romcom. Bentar dulu ya, sebelum lebih jauh ya. Aku enggak enak dia manggil Klar. Memang nama panggilannya siapa enaknya? Klar sih. Klar. Udah selesai. Klar. Iya, walaupun enggak enak ya didengar ya. Klar. Di rumah juga dulu dipanggilnya Klar. Waktu kecil sebenarnya dipanggilnya Lala. Oh, Lala aja gitu ya. Kita Lala imut aja. Ya. Enggak usah sok kayak teman kecil lah. Tapi cocok Lala sama warna bajunya. Lala Move. Ya Allah, Bene. Kita sponsor Bene. Gak sih? Iya sih memang, warnanya itu sih memang. Iya betul sih Bene, ya Allah. Ambil minum. Minum lah. Karena aku lagi promo sutradara. Sutradara. Itu kan kalau di luar. Kalau di tempat lain, iya. Ini kan di sini. Ambil, minum. Coba sebut, apa lagi kau apa? Bukan, masalahnya kan ini ada case-ku. Kau apa? Sutradara. Di agak lain gak ada sutradara? Iya. Adanya apa? Adanya talent. Oh. Masa talent juga ngambil minum? Kita semua talent. Kita semua talent. Ya harusnya kau dong yang ngambil. Bene, satu, dua. Ambil, kalau gak aku tendang kok ya. Sama ini, benci. Talentnya lebih galak ya. Disimpan ya bajunya di sini. Tahu. Benci. Tinggal ya kok. Sibuk kali baju-baju dia ini. Jadi Lala. Lala, kita manggilnya Lala. Lala, kita manggilnya Lala aja berarti ya. Clara aja sih enggak apa-apa. Iya, Clara aja. Clara. Ke sini kan udah Clara manggilnya. Itu kan panggilan kecil. Udah gede. Clara. Clara, gimana menjadi apa? Tunggu dulu. Main game. Oh, main game. Aku ada game. Kau apa yang itu? Bikin. Ada game kau. Nama gamenya adalah Metek. Apa itu? Membuat tagline. Membuat tagline. Metek. Membuat tagline. Terus kenapa kau keluarin? Produknya adalah kodein. Kodein dingin. Jadi kita bikin tagline dari sini. Oke? Okay? Gimana nggak ngerti? Bikin tagline lah. Ini coba contohnya. Misalnya. Bikin contoh aja dia kan. Kamu mau ngajak makan pacar kamu? Dia nggak peka. Pakai ini. Kodein aja. Tapi harus selalu kodein. Iya. Ya sama lah formatnya. Iya nggak apa-apa. Kau cari kata-kata lain. Belakangnya harus gitu ya. Iya. Pakai ini. Kodein. Jadi, aku dulu. Kamu nggak dekat sama bapak. Kodein karena ada Benny di sini. Yeay. Nah gitu. Gimana? Misalnya ini. Ya. Kamu nggak akrab sama bapak. Bikin film nggak dihiraukan. Pakai ini. Kodein. Gitu. Nggak masuk, sono ah. Ayo. Si dia nggak ngerti-ngerti terus sama kamu, minum kodein. Iya. Jarang bikin. Tapi sama dia. Memang akan sama terus. Iya, tapi kan belakangnya kodein. Yes. Belakang tuh produk. Yes. Coba, sutradara. Iya. Sutradara nih. Sutradara box office. Ketawa dia. Secara track record filmnya juta-jutaan terus, semoga juga pinjam Ganjil Genap juta-jutaan. Amin.
Kaku, hilang. Hilang. Indra. Astrada. Oh, iya. Indra. Iya. Helmnya bisa yang lain aja nggak sih? Hah? Mau ngomongnya susah banget kayaknya nih. Emang ada waktu, Pak. Nggak ada waktu, bentar lagi, Pak. Ya gimana nyari talent? Ini, jangan talent yang murah begini dong, jadi nggak bisa ngomong. Ini kan ekstras ngomong, Pak. Oh, yaudah, jadi jujur cepetin. Ini ekstras ngomong. Saya lebih cepet ya? Pernah dialog. Lebih cepet aja. Coba aja. Lebih cepet ya. Kamu lapar. Jalan sama pacar nggak bawa uang. Gampang, kodein aja. Benar. Kathleen punya? Clara. Clara. Boleh. Yo, ini aktor nih, pasti bagus banget nih. Agak pressure ya. Kok jahat sih? Kurang ajar. Katanya mau pakai nangis ini. Oh, ini matamu. Enggak boleh, masa produknya menyedihkan. Iya dong. Oke. Kamu udah pacaran lama, tapi gak dilamar-lamar juga. Kodein aja. Kodein aja. Ini sesuai kayaknya sama karakternya ya? Iya. Karakternya apa namanya? Gala. Oh, Gala. Di film Ganjil Genap dia sebagai Gala. Lagi Gala. Oh. Masih agak kurang ya, makanya ini ya. Wes. Udah gak tau mau ngomong apa tuh. Wes. Tiba-tiba nih main-main kayak gini nih. Iya, namanya. Dikasih tahu lain kali ini. Surprise. Gala ini di film ini bercerita tentang apa ya, Gala? Jadi Gala ini sebenarnya perempuan karir, dia anak tunggal dari keluarga yang harmonis dan humoris sih, karena bapak mamanya juga humoris ya, Bang ya? Humoris gitu. Jadi emang karakternya Gala sendiri tuh humoris, supel, ramah. Terus di sini dia lebih menceritakan tentang Gala ini udah pacaran kurang lebih 8 tahun. Sama si Baskara Mahendra. Iya, karakternya Bara. Oh, Bara karakternya. Sebenarnya ini kan based on novel. Oh, novel. Iya, yeah. Di novel tuh kayaknya agak beda-beda dikit ya, Bang, ceritanya. Di film jadi 8 tahun. Terus mohon maaf, saya di sini host. Oke. Jadi jangan ya, Bang ya. Bajumu. Ya dibantuin lah. Dibantuin. Terus diputusin tiba-tiba. Takut spoilernya sih, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Diputusin. Di trailer kan ya, udah ya. Dijelasin. Intinya move on dari mantannya ini, terus ketemulah cowok baru yang diperankan Oka Antara. Oke. Okay. Namanya Mas Aiman. Nah, sama saya tuh. Berarti? Mas Aiman. Ini Mas Aimannya. Saya Oki Antara nih memang. Oki Antara siapa? Ya, Antara. berarti ini film berapa kok, Ben? Film ketiga. Romcom. Pertama hantu. Pertama komedi horor. Kedua batak komedi. Family drama. No family. Comedy at all. Ngeri-ngeri sedap, no comedy at all. Iya. Family drama. Iyalah. Tapi lucu aku nonton. Ada lucunya. Itu kecerdasan penulis. Enggak, emang minta dipuji aja. Iya. Bagus loh, ngeri-ngeri sedap. Kecerdasan penulisnya aja itu emang menempatkan. Terus ini jokesnya. Ini yang ketiga, romcom, romantic comedy. But ini setnya di mana? Jakarta atau full Jakarta? Makanya ganjil genap. Makanya ganjil genap. Iya, kalau kata Bang Bene, saudara aku gitu, kita syutingnya ganjil, kelarnya genap. Mana ganjil genap? Ganjil genap, syutingnya ganjil, kelarnya genap. Emang iya, Ben. Sering kan gitu, callingan. Misalnya jam 12. Jangan nanya, gak relate. Relate? Tanya dong karakter saya namanya siapa. Saya di Aqua ada loh ditulis itu. Pak Polisi 1. Di Aqua saya ditulis Pak Polisi 1. Ini kenapa? Kau kenapa tiba-tiba bikin ganjil genap tuh apa? Apa gimana ceritanya? Ya karena kalau aku... Kok ini aku yang ditanya, Gala? Iya kan, gak apa-apa. Tapi yang betul. Kan kau juga. Iya, karena aku pengen bikin film beda-beda terus. Banyak kali maunya. Komedi horor, yang kedua kan... Family drama. Yang ketiga apalagi yang beda. Romantic comedy kan yang belum pernah. Gitu. Tapi tuh aku nih bener gak tahu. Novelnya judulnya apa? Ya ini, Ganjil Genap. Oh, ini sesuai nama novelnya. Iya, yes. Jadi waktu MD manggil terus tertarik gak memfilmkan ini? Gimana MD manggilnya? Ben. Manggilan jadi kayak horor gitu, Ben gitu. Jadi di tertarik enggak aku baca novelnya? Menurutku banget menarik. Lucu nih ya. Jadi script siapa yang nulis? Aku juga sama Sigit. Oke. Terus kenapa pilihanmu Clara? Nah, Clara. Itu.
Nah, ini juga pengaruh karena aku nonton YouTube. Nonton YouTube podcast. Dia nongol di YouTube-nya Kemal. Kemal Palevi. Kemal Palevi. Waktu itu buat promo film juga sebenarnya gitu. Aku juga nanya, "Bang, kenapa sih milih aku padahal aku enggak familiar dengan genre romcom gitu." Emang belum pernah ya? Until Tomorrow terakhir drama banget drama gitu. Drama banget. Ya. Oh iya, kalian ketemu dia di Tomorrow. Sini ya, sama-sama sini ya. Aktor banget ya. Aktor. Coba aktor marah tapi enggak pengen keluar kata-kata. Sini ya. Keluar tuh kata-kata. Tetap ada di nggak usah keluar kata-kata. Kalau marah tapi nggak bisa marah. Nggak ngomong. Jadi kayak mainin inner gitu inner. Lebih kayak mau bunyiin leher ya gitu. Kenapa Ben? Awalnya gara-gara nonton Clara di? Ya kan aku lagi nyari pemainnya kan. Nongol lah dia di YouTube di Kemal, terus aku tonton, wih, perspektif dan cara berpikirnya itu menarik gitu. Oh, ini kayaknya Gala cocok nih gitu, karena Gala itu kan memang masalah di asmara, tapi secara karir dan pekerjaan sudah baik gitu, keren. Nah itu kan dari segi sutradara. Kalau dari Clara sendiri ketika dipanggil untuk main di film ini, tahu nggak si sutradara? Tahu banget. Gua beken bro. Tahu beken bro. Wah, tendang juga lo lama-lama. Kayaknya nggak perlu dipuji udah sombong ya. Benci kali jadi ini. Jadi kayaknya nggak usah diomongin. Gua beken bro, bahasanya beken lagi. Beken tahun 90-an. Sempet tahu Bene dan kan ini pasti nanya genrenya kan tadi udah dibilang ya, bukan yang sering dimainkan bukan oleh Clara bukan familiar. Dan kenapa jadi mau ngambil film ini? Kalau aku jawab tuh sebenarnya agak memang memuji Bang Bene ya. Aku tuh ngikutin filmnya dari Ghostwriter ya. Iya, cuma Ghostwriter. Dua kan baru. Iya, sama yang pecah banget kan Ngeri-Ngeri Sedap. Ah, itu karena kita. Iya. Karena mainnya bagus banget. Kau juga memuji diri di situ. Cuma aku ini yang enggak bisa memuji aku sendiri. Sibuk. Udah ngobrol berempat aja kan, Pak. Marah terus. Oh, jadi gara-gara ini terakhir manajer, ya udah oke deh. Tertarik gitu. Kerja sama Bene. Tertarik, pengen nyobain apa genre yang baru juga kan sebenarnya. Ketika romcom apa adaptasi apa yang kan biasa Clara biasa kan drama gitu. Ketika ini romcom apa ada penyesuaian atau kayak kayaknya lebih menyenangkan syuting rom? Penyesuaiannya jujur ini kan harusnya fun gitu ya. Emang syutingnya fun, tapi aku sendiri bawa kayak stres gitu loh. Karena kenapa? Karena ternyata aku ngerasa komedi itu punya kayak apa ya, pace-nya sendiri, ketukannya sendiri, dialognya itu juga beda sama drama. Drama itu kan kayak ada penekanan-penekanan harus yang dilambat, ditahan gitu. Bang Bene sendiri pun juga suka stres kalau aku tuh lagi di scene, terus datengin aku, terus ngomong kayak kamu tuh terlalu lama bawa dialognya, lama banget sejam aku nungguinnya gitu kayak terlalu lama nahannya. Sedangkan komedi kan kayak tak dan tahu harus tahu timing kapan. Banget timing ya. Timing banget kan main timing banget. Aku belum terbiasa sama hal kayak gitu. Mas waktu masuk polisi tuh nyogok enggak Mas? Ya alhamdulillah kan memang punya udah sempet pernah nyoba kan basicnya juga Akmil kan. Iya, basicnya Akmil kok polisi. Kalau polisi Akpol. Basicnya Akmil. Iya, Akmil kan tapi gagal. Akhirnya dapat perannya polisi. Jadi basic militernya adalah gitu angkatan-angkatan. Oke, stop. Udah gini aja. Mending aku nanya aja. Aku mending nanya Clara. Mending nanya. Aku nanya Clara aja berarti. Ya. Ya tanyalah. Hah? Ya tanyalah. Tanya Ben. Clara Josephine Bernadette nama lengkapnya. Josephine. Ternyata Josephine juga ya karena ada pemain satu lagi namanya Josephine Bimstone. Iya, Josephine Bimstone. Sama namanya. Lahir di Jakarta. Lahir di Jakarta, betul. Nah, waktu podcast-nya Kemal aku juga baru tahu ternyata dia enggak ada unsur bulenya sama sekali. Mas. Oh iya. Ada dari Buyut. Buyut itu berarti? Buyut itu mamanya nenek gitu. Mamanya nenek, iya. Mamanya tiga nenek. Generasi di atas dia lah. Iya, tiga generasi. Mama, nenek. Iya. Dari mana?
Kalau dari keluarga papa itu ada Belandanya, kalau dari keluarga mama ada turunan Perancis ya. Oh, jadi papa Belanda. Belanda. Dari keluarga papa turunan Belanda, dari mama Perancis. Ada Perancis. Oh, wi. Itu Perancis. Perancis. Wi. Forbidden itu Holland Spreker. Oh, wow. Kalau Perancis France itu Lumière. Meleleh. Oh. Iya lagi semuanya. Iya. Lumayan. Isma, iya. Tuleho di Ambon tuh. Tuleho. Tapi kan banyak di Ambon. Maksudmu yang toko kue di mall kan? Iya. Yang tulisannya tul di jurus itu ya. Tuleho. Bacanya Tuleho di Citos ada. Banyak. Memang bacanya Tuleho. Enggak tahu. Iya, baca Tuleho. Coba kita tanya yang punya darah Prancis, bacanya gimana? Aku jujur enggak tahu. Ada tas mereknya tulisannya Longchamp, dibacanya Longchamp. Longchamp. Kamu udah turunan Prancis juga ya? Oui. Wow. Ini juga keturunan, maksudnya keturunan apa? Saya Prancis. Perapatan Ciamis. Iya. Kenapa saya mendalami Perancis? Dulu tuh pernah syuting film. Ada setnya di Perancis. Tapi indoor. Interior. Jadi Civic Cafe di Bogor. Udah siap-siap di Perancis. Wah, taunya interior di Bogor. Aduh, sayang banget ya. Sayang banget. Makanya saya dengan Perancis tuh agak ada kenangan tersendiri. Oh, iya. Berarti bapak ibu tuh enggak ada. Ya keturunan doang lah ya. Jawa lah dua-duanya. Mama papa lebih Jawa, tapi dari papa ada Manado. Oh. Ah, sorry, tapi papa looks-nya bule juga. Lebih ke bule sih emang. Mama? Karena Manadonya mungkin kental banget. Okay. Mama? Mama Jawa. Looks-nya Jawa. Ah, padahal ada turunan Perancis juga dari keluarga mama. Iya, betul. Ah. Gitu. Keturunan apa tadi? Perancis. Wah, mukanya Banten. Pisang namanya, pisang. Berarti Jawa Jogja lah dua-duanya. Jawa apa? Jogja. Ya, Jogja. Jawa, Jogja. Oh, papa juga Jogja. Jogja. Oh. Clar, berarti kok film ini film keberapa, Clar? Yang selebihnya kan drama. Horor pernah enggak sih, Clar? Malah awal-awal horor dulu. Apaan? Sebelum Iblis Menjemput. Oh iya. Jadi terus, apa di situ? Serem semua lagi sebelum Iblis Menjemput, ikut aku ke neraka. Iya. Enggak kau aja. Enggak mau, tapi bisa sih sebelum Iblis Menjemput ikut aku ke neraka. Iya. Dan kayaknya kalau ikut ke neraka udah dijemput iblis tuh. Enggak inisiatif. Jadi sebelum dijemput iblis mending ikut aku ke neraka. Oh, awalnya horor dulu. Baru balik ke drama tuh ya. Baru ke komedinya kayak Ernest dulu tuh Imperfect. Iya, aku pertama kalinya waktu main Imperfect. Iya, itu yang jadi antagonis banget ya. Iya, takut ya. Luxury banget tuh Clara di situ tuh. Sama Devina Aurel. Devina Aurel. Ya kan ceritanya anak kantor. Iya, rambutnya luxury banget lah pokoknya. Rambutnya lurus jadi luxury. Mewah gitu. Oh, mewah. Oh iya, Imperfect. Tapi kan itu tidak menjalankan plot komedi lah kalau di Imperfect kan. Kalau di Ganjil Genap yang aku lihat dari trailer, komedi mah di dia terus perhatiin. Ya. Di aku ya, emang dari dialog dan kalau Gala itu perannya di situ ceritanya anak keberapa dia di situ atau posisinya anak tunggal kalau di film. Anak tunggal. Kalau aslinya? Aslinya? Aku anak kedua. Oh, dari berapa bersaudara? Dari bertiga. Oh, tengah. Yang nomor satu cowok cewek? Cewek semua kebetulan. Oh, cewek semua. Ini kalian cewek semua malah akrab atau seling berantem? Ya, kadang-kadang berantem lagi. Sorry. Apa tuh? Tadi kan dia anak tengah. Ini nyeletu. Oh, Ateng katanya. Ateng. Iya bener sih, tapi. Aduh. Terus gak ada yang nge. Aku ketawa sedih. Aku tahu. Boleh disebutin yang pertama cewek, saya boleh disebutin namanya? Boleh. Siapa? Depannya cewek semua kebetulan. Oh, depannya cewek semua. Karen, Clara, Caitlin. Bukan Caitlin Halderman, bukan. Oh, enggak. Enggak. Clara, Caitlin. Tapi namanya sama kayak keluargaku, cowoknya B semua. Boris, Boston, Bobby. Indra juga anak pertama. Aku bungsu. Aku keluargaku tuh D semua. Apa tuh? D Juli, D Kiki, D Indra. Tambahan. gitu semua. Tapi namanya kalau dibilang enggak Jawa kali namanya. Clara, Karen, Caitlin. Karen, Caitlin. Oh, sorry, kira Bernadette tuh fam lah. Ternyata di adik-adik enggak ada yang make ya? Enggak ada. Itu emang nama lengkap aja sih. Oh, kira Bernadette fam gitu kayak Gunawan. Karen tadi Karen yang Gunawan enggak fam juga. Karen tuh Karen K A R E N. C.
C kan C semua. Kan C semua. Caron. Oh. Caron. Karen. Cuman kalau di Medan memang jadi Caron. Sini kau Caron. Iya. Kalau orang Batak pasti manggil jadi Caron. Tetap gitu ya? Tetap C. Enggak. Wow. Pernah nanya ke bapak mama? Kalau Caitlin, Caitlin gitu. Caitlin. Sini kau Caitlin. Kalau Clara, Celara. Clara. Itu bapak mama pernah nanya gak? Kok dinamain ini gitu? Ada referensi apa? Atau lagi seneng sama apa? Aku kayaknya nggak pernah nanya juga sih, tapi nama aku doang yang memang satu nama berderet itu dari Bible semua sama aku. Josephine Bernadette Bible semua. Oh iya iya. Berarti kok tuh secara masuk dunia hiburan tuh langsung film? Enggak, malah iklan dulu. Jadi mamaku tuh dulu agensi iklan yang kayak nyari-nyari talent mama gitu. Mama agensi iklan. Gitu. Kan kalau orang biasanya nemenin orang casting. Iya. Kalau ini nemenin mama kerja. Betul banget. Aku nemenin mama kerja sama kakak aku syuting. Kakak aku yang syuting dulu. Oh, udah kakak duluan. Angkatan Marsyanda dulu waktu kecil. Ini artis cilik gitu-gitu dulu. Kayak iklan-iklan doang sih tapi. Tapi kenapa kau dari cilik enggak diajak dari kecil? Aku diajak nangis. Aku kayak disuruh syuting gitu aku enggak mau. Waktu kecil. Enggak suka waktu kecil kayak enggak. Waktu itu lebih seneng main karet gitu main. Iya betul. Main karet. Betul. Tapi kalau mama agensi dulu waktu pertama kali iklan di casting sama mama berarti. Enggak, dia kan cuma mencari talent doang. Yang di casting kan dari pertanyaannya. Mama ngejual talent nih menjual untuk talent. Bilang gak waktu itu ini anakku atau enggak bilang? Bilang banget. Anakku emang dimasukin iklan gitu. Bilang banget. Ya kan jadi ada sedikit privilege lah. Iya. Itu kan biasanya. Udah jadi kasih tahu. Tolong diprioritasin kali gitu ya. Ini anak aku jadinya gitu. Oh jadi akhirnya jebol lah dapat iklan pertama waktu kecil. Dan bukan dari mama lagi. Jadi aku waktu gede malah iklannya pas lagi kuliah. Karena tawaran itu selalu datengin aku gitu kayak bukan dari mama. Mama udah berhenti dari agensi pas kuliah. Malah tiba-tiba agensi lain yang tahu aku dari mama. Akhirnya nawarin mulu gitu kayak Clara kamu nggak mau nyoba gitu. Akhirnya karena aku udah capek ditawarin mulu aku tolak, aku coba. Waktu itu apa maksudnya kenapa nggak kamu tolak-tolakin? Kenapa emang nggak tertarik? Karena emang nggak tertarik aja sih. Dulu belum kepikiran. Dulu apa ya. Kepikiran cita-cita pengen jadi apa memang? Dulu itu kan kuliah ngambil hubungan internasional. Mau jadi diplomat. Iya, mau ke NGO sih sebenarnya. Gitu. Jakarta kan? Kuliah SMP, SMA, semua di Jakarta? Dulu tinggalnya itu di Cibubur. Jadi SD itu sempat di Tredanawar. SMP juga di Bunda Adik Kudus. Nah, baru ke Jakarta Selatan itu di SMA. SMA Tarakanita. Oh, Tarki. Di mana sih lokasi letaknya? Siapa? Pokoknya yang dulu banjir mulu. Tarki Wijaya? Di Wijaya. Oh, Wijaya. Deket markas Komika? Iya. Oh iya ya. Markas, lurus sedikit. Lurus, Leden Leon, jangan singgah nanti mabuk. Lurus. Agak kanan. SMA-nya Dian Sastro kan? Iya, dulu belum ada Leon. Iya, yang sebelah kanan kan? SMA-nya Dian Sastro kan? Sebelah kiri dia. Sebelah kiri ya? Sebelah kiri. Sejajar Leon. Ada turunan dia, iya. Kuliah Jakarta kan? Kuliah di Karawaci, UPH. UPH. Ngambil jurusan HI. Oke. Harusnya udah oke tuh ya secara runutan. Sampai lulus gak sih? Lulus. Sempat kerja? Sempat magang doang. Dimana muncul momen godaan duniawi ini? Sehingga menggugurkan niatmu menjadi diplomat. Kerja di NGO tadi. Iya. Karena akhirnya pas magang nyobain kerja kantoran kan. Terus emang anaknya gak bisa duduk di balik meja gitu loh. Gak betahan. Kalau di balik kursi? Itu baby. Juga gak pernah nyoba. Gak pernah nyoba ya. Kita coba-coba di balik awan. Itu pernah di balik awan. Tapi ternyata Clara juga belum dijawab. Apa tadi alasannya? Iya, kapan momen menggodaan dunia bosan. Tiba-tiba ditawarin lah yang iklan-iklan itu gitu kan. Akhirnya nyobain, iseng-iseng doang keterima. Terus nyobain lagi, keterima lagi. Apa iklannya pertama itu? Iklan pertama tuh malah sama director lagi yang ngedirect.
Mas Teddy Sumatja. Suaminya Mbak Rahainun. Iya, dan ya, aku waktu itu nggak tahu dia director film. Oke, okay, gitu. Filmnya kan memang film-film. Kan aku anak baru banget yang kayak cuma kucuk-kucuk datang iklan, oke kelar gitu kan. Suka nggak ngerjain film komersil kan? Iya gitu. Pas udah kelar iklan itu, pas udah masuk kecemplung ke dunia film, tahu itu Mas Teddy filmnya bagus-bagus, langsung itu tuh yang direct aku gitu. Produk apa kalau boleh tahu tentang produk apa? Skincare. Skincare lokal. Itu pertama. Itu pertama. Selanjutnya? Selanjutnya langsung kayak ada produk mie, ada masih iklan terus tapi. Iklan terus barulah nyobain casting film dari tawaran agensi iklan. Ditawarin. Tiba-tiba kayak Klar mau casting film enggak loh, kok jadi ke film castingnya gitu. Dan kenapa mau? Waktu itu kan bahkan enggak tertarik sama sekali. Iya. Aku juga bilang aku enggak mau gitu kan. Udah ngapa cobain aja. Akhirnya itu kan aku pas udah mau kelar kuliah juga, udah mulai agak lowong lah. Nyobain casting film. Terus waktu itu castingnya buat jadi Kartini. Terus orang castingnya bilang, kamu gak cocok banget jadi Kartini yang kayak bule banget tampangnya gitu. Oke, ya udah gak apa-apa. Baru mau pulang, ditawarin casting ke film sebelahnya. Sebelah persis nih, ini kayak ruangan di sini, gak keterima, pindah ke ruangan sebelah. Gitu. Karena biasa kalau casting tuh ada produsen-produsen lain. Pas lagi casting, siapa tuh? Kartini, enggak, gini kali cocoknya. Film apa, ingat gak? Komedi lagi pertama. Apa? Komedi action, Skakmat. Bayu Skakmat. Bukan. Tora Sudiro. Walaupun ada Skakmat. Bukan. Ya. Bang Ocai dulu yang dari. Film Star Vision. Abi mana ya? MNC ya? MNC. Skakmat. Lupa. Itu jadi tertarik. Dari situ, barulah lumayan tertarik acting. Nah, gitu. Kan tertarik nih acting, udah mulai terjun. Orang tua gimana? Lu udah kuliah di UPH. Enggak apa-apa. Orang tua malah kayak itu kan benar kata mami bilang dari dulu udah diajakin, sekarang baru suka gitu loh. Jadi aku tadi ada kepikiran gitu, mama ya pasti. Itu kan mama. Siapa udah ajak-ajakin? Kalau papa? Papa sih dukung-dukung aja. Oke. Santai emang. Ya karena kan mamanya juga di situ agensinya gitu. Enggak marah ya bayar uang kuliah mahal. Iya, mama. Kampus lumayan kan. Langsung dapat kerjaan juga kan, menghasilkan uang juga gitu. Menghasilkan uang juga ya. Padahal kalau kuliah dulu tuh sempet jadi orang yang membawa misi budaya ke Denmark sebagai penari. Kok bisa dance bersama UKM UPH? Aku bisa. Ben, di dunia ini cuman kau yang gak bisa nari. Biar aku tahu. Bisa dance dia. Sudah tahu belum sutradaranya kaku? Aku kira dancer, bukan dancer. Ya. Nanti abis ini suka jadi YouTube. Gerakannya kayak kukang. Mungkin emang stylenya. Style kan itu. Style-nya. Iya, dance-dance yang genrenya robotik gitu kan. Iya kan banyak kan. Mas Ari Tulang ngajarin dia pensiun PNS kata. Mas Ari Tulang ngajarin dia osteoporosis gitu. Oh, penari? Modern dance atau tradisional? Tradisional. Jadi tuh di kampus ada UKM khusus buat apa namanya misi budaya keluar, tapi memang harus belajar tari tradisional gitu. Okay. Bawa tari apa waktu itu ke Denmark? Sebenarnya waktu itu misi budaya dua kali itu. Yang pertama misi budaya pertama itu Denmark Prancis itu ngebawain ada saman, ada indang, saman kan ada Aceh, Batak, indang, Marpangir, ya. Marpangir aku bawain juga, terus Zapin atau Zapin nggak salah, Melayu, Zapin. Melayu, ya, jadi Zapin, agak banyak sih, banyak ya, Papua juga dipelajarin, itu berarti termasuknya piring juga, yang aktif banget lah secara kuliah tuh dulunya aktif banget lah ya, karena sebenarnya lumayan aktif organisasi dari SMA kan. SMA Tarakanita kan emang harus semuanya berorganisasi. Klar, tapi kan beres itu iklan film itu kan gapnya luas ya, misalnya iklan tuh kayak mungkin sehari ada reading, ada ini, ada itu. Kok ada ini, nggak ada kayak latihan acting atau masuk ke apa namanya kursus gitu ada nggak sih? Aku malah ngambil kelas teater waktu itu. Sempat di Peko, zaman Peko dulu. Itu Cikajang. Itu gara-gara masuk Net TV pertama kali dikasih peran utama drama. Series. Cinta dan Rahasia waktu itu. Oh, yang ada Adit Insomnia ya? Iya. Oh,
Sama Dikta sama Taskia waktu itu. Oh, nah itu iya, debut pertama kali banget yang benar-benar acting kerasa di situ sih sebenarnya. Jadi yang sebelum-sebelumnya karena masih sedikit. Karena Skakmat waktu itu cuman kayak 2 scene apa 1 scene. Terus casting-casting lagi enggak diterima, Bang. Sempat agak-agak nyerah sebenarnya. Berarti ini project kedua. Yang series. Mana ini? Si series net itu. Series net itu sebenarnya bisa dibilang project kedua. Oh. Project kedua tapi benar-benar kerasa acting-nya banget karena stripping langsung 2 season kan. Itu dibully sutradara tuh. Dibully sutradara kayak lo enggak bisa acting, dialognya blepetan. Iya seriusan. Itu lumayan drop banget. Nah, karena padahal lagi itu udah kursus. Belum, karena belum teater. Di gituin sama sutradara, langsung lah kepikiran udah ngambil teater deh. Toh kan emang gak ada pengalaman. Peko lah sama Mas Ajibong. Peko, monolog waktu itu teater juga. Peko tuh Ajibong. 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 Rizky Mochil. Selain itu juga jadi model musik videonya Rizky Febian juga. Yang terakhir di Noah kan ketemu? Ya. Bukan. Mas Aril? Oh bukan, maaf. Saya kira kita waktu itu video klip di atas normal. Oh iya, atas normal. Noah lagu yang mana waktu itu, Clara? Yang Wanitaku. Wanitaku. Iya. Sebenarnya nih, gara-gara model video klip Rizky Febian ini aku jadi masuk Net TV sih. Oh, awalnya ini dulu. Awalnya ini dulu. Jadi kayak karena sudah menyerah nih casting-casting nih, aduh udah nyerah deh kayaknya, udah deh. Kayaknya emang keberuntungan di awal doang film waktu itu kan, enggak keterima lagi. Terus randomly lagi makan di restoran gitu, ada anak Net TV memang nyari model buat Rizky Febian. Sedangkan mereka semua tuh udah open casting dan gak nemu orangnya. Aku yang cuma lagi duduk makan sama teman aku, tiba-tiba kayak orang Net TV datengin aku kayak, kamu mau gak jadi model Rizky Febian? Tapi sudah tahu ini adalah Clara Bernadette? Belum dong. Makan di mana ini posisinya? Di PIM. Oh di PIM. Terus orang Net datang, mau gak jadi model video klip Rizky Febian? Kamu tahu Rizky Febian? Sejujurnya waktu itu nggak tahu. Sejujurnya waktu itu belum tahu. Belum tahu ya. Oke, dan enggak, dan orang net pun belum tahu Clara Bernadette. Belum tahu. Jadi secara random aja nih, random orang aja. Gitu. Aku mikir juga. Dan waktu itu kan Net TV bagus banget, jadi Iya. Aku juga nonton Net TV banget gitu kan. Tiba-tiba orang Net TV nyamperin aku nawarin jadi model. Aku nggak tahu itu siapa, yang penting Net TV gitu waktu itu. Aku kayak, oh boleh sih gitu. Tapi langsung ke Singapura ya kita ya. Hah, emang enggak di casting dulu gitu loh. Main-main culik aja ke Singapura aja gitu. Terus besokannya ya udah langsung ke Net TV, enggak lama kemudian langsung berangkat ke Singapura. Bikin video klip itulah. Baru semenjak itulah langsung dikontrak under manajemennya Net TV. Itu Ki. Kau sering-sering makan di PIM kau Ki. Ngapain? Biar ada kesempatan. Wah, habis hartaku enggak ada yang ngajakin biar kau tahu. Situ makan terus aku. Waktu ke Singapura tuh makan es krim yang pakai roti itu. Dia rasa durian mantap. Dia rasa durian mantap. Makan ya udah. Foto-foto depan ini enggak yang patung-patung warna-warni? Yang gambar orang-orang gitu. Kalau oh pernah ini enggak sih kayak dikira orang sombong, dikira iya banget lagi. Iya, jutek kan, sih dibilangnya. Dibilangnya jutek. Karena defaultnya begini. Iya. Apakah kau termasuk orang yang sebenarnya? Gue kalau dari SMA mah organisasi banget, kuliah organisasi banget. Nari. Maksud aku, apakah emang kau tipenya introvert kah? Apakah emang gak males sih berbaur banget gitu? Apa gimana sih kalian? Gak butuh banget teman banyak, butuhnya dikit aja. Lebih gitu. Dari lebih ke look sekali ya. Orang-orang gitu. Bilang looks aku katanya jutek. Tapi kalau udah kenal, mereka tahu aku emang orangnya seramah itu sih ya, kalau udah kenal gitu. Benar, aku anti tumuran Clara Bernadette lagi, mana negornya nih adalah. Jadi kadang-kadang terus zaman negara waktu itu. Ya udah, halo, Jagelri Clara. Oh, lu ngobrol-ngobrol bawa kopi. Enak kopinya. Dia punya kafe, kafenya di Tebet Clara nama kafenya. Udah tutup Tebet. Bukan. Ah, bukan ya. Kukira betul lah. Foto yang sih udah promosi. Aku enggak tahu ya pikir gua aku jadi ngomong sekali napas tegas aja bener nih info nih gitu. Tapi bener dia punya kopi. Yang lain punya suami aku tapi udah tutup. Nah, udah tutup. Namanya bukan Clara juga tapi. Oh, namanya bukan Clara. Namanya Kopi Clara. Astagfirullahaladzim. Koklar. Koklar. Kopi Clara. Iya, akhirnya abis ngobrol reading. Oh santai ternyata gitu. Tapi akhirnya aku juga sekarang harus aku duluan yang mulai approach jadinya mau nggak mau. Kalau nggak orang nganggapnya sombong kan. Nah, mungkin orang takut ya mau ngajak ngobrol duluan ya. Karena pendiam mungkin ya dilihat orang kan. Iya mungkin. Iya. Gitu. Tapi Clara udah pernah bilang belum? Lu mukanya mirip sama Mbak Lala Timothy. Belum. Julie Estelle? Pernah. Nah. Tapi nakal nggak sih Clara masa kecilmu tuh? Kalau masih kecil sih pasti ada bandel-bandelnya sih. Kalau SMA gitu yang bolos. Apa yang bandel yang menurutmu bolos? Yang paling gitu. Nakal deh menurut aku tuh Clara. Aku tuh malah waktu kecil
jujur kayak dari kecil emang aku suka acting deh. Jadi waktu kecil itu SD sih tepatnya, aku tuh paling males sebenarnya sekolah. Aku nggak suka yang namanya duduk belajar gitu. Aku sukanya kayak aktivitas fisik, olahraga, organisasi, outdoor lah, outdoor activities gitu. Ternyata cara belajar aku kayak gitu. Tapi waktu kecil kan ya namanya juga orang tua, pasti nyokolin anaknya. Kalau ada PR ya kerjain dong gitu kan. Aku nggak pernah ngerjain. Aku nggak pernah ngerjain. Sampai tuh dulu pas zaman SD kan ada yang namanya buku apa ya, kayak setiap pulang tuh buku tugas. Kasih gurunya tuh akan kasih tau anak ini hari report. Ini gini report, buku report gitu. Anak ini mengerjakan, anak ini kebandel, report daily-nya, report daily gitu kan. Nah aku kena report tuh dari guru karena aku gak ngerjain tugas. Terus si gurunya itu minta tanda tangan orang tua pulang-pulang. Nyampe rumah, aku gak minta tanda tangan orang tua aku. Lupa, emang lupa. Bukan yang kayak rebel gitu, emang lupa aja dan mungkin gak mikirin banget gitu. Besokannya pas sekolah masuk, gurunya nanya, mana tanda tangan? Tanda tangan orang tua kamu mana? Tau aku ngapain? Aku gak tau kenapa, tiba-tiba aku duduk di depan dia gitu. Mungkin karena udah tegang juga kali ya, kayak aduh takut lagi dimarahin gitu. Aku tiba-tiba nangis. Aku nangis kayak gitu nangis. Aku dimarahin orang tua aku, mereka saking kesel sama aku. Mereka jadinya akhirnya gak tanda tangan, mereka benci banget sama aku. Akhirnya gurunya jadi kasihan sama aku kayak, ya ampun kenapa orang tua kamu galak ya? Yaudah gak apa-apa, gak usah ngerjain tugas, gak usah ngerjain tugas. Aku akhirnya tiba-tiba pas udah nangis gitu aku mikir, berhasil, akhirnya aku gak pakai kayak gitu mulu gitu. Oh jadi sering dipakai. Akhirnya contoh tidak baik ya. Jadi tolong jangan ditiru gitu. Good liar kamu ya. Itu ada di film juga kok. Ben, tapi kalau di ganjilnya romcom itu kan sulit enggak sih Ben hitungannya Ben sebenarnya Ben kalau bikin film-film romcom Ben? Sulit ya. Ya beda-beda caranya lagi. Cuman yang bikin ini menurutku nggak terlalu sulit karena dari novel dan novelnya itu tuh sombong amat. Novelnya sudah. Itu tuh udah punya modal besar. Oh. Jadi gitu. Jadi nggak banyak yang perlu dicari ulang gitu. Jadi udah ada modalnya, tinggal digunakan untuk. Udah enak lah nih bahannya. Ada bahan mentahnya gitu. Sama ghostwriter, sulitan mana? Kan hantu tuh horror komedi. Horror komedi. Ini romantis. Mas jangan disuruh komedi. Bandingin Mas, beda PH nanti bukan saya nanya sulit syutingnya Mas. 3 PH. Oh, kalau sulit syuting ghostwriter. Oh, karena ada okay. Treatment horror ya. Yes, seling-seling gitu-gitu. Oke. Okay. Ya. Oh, ini sulit. Selang-seling maksudnya. Ya. Masnya sibuk ngapain dari tadi gue perhatikan, nah? Nyari apa? Ngobrol aja sih. Saya terganggu. Itu promo. Iya. Ngobrol aja sih. Secara sulit lebih sulit ghostwriter. Kalau nggak galah lagi. Galah udah syuting horor, komedi, drama. Sejauh ini mana yang lebih apa ya? Menyenangkan dan lebih. Lebih ini dunia gua banget nih. Iya. Dunia acting itu sih dunia gue banget, gue ngerasa ya. Maksudnya ini di luar dari genre apapun, kan emang semua genre itu kan ada kesulitan masing-masing ya. Mau horror, mau komedi, mau drama, mau komedi. Cuman aku ngerasa romcom ini sesuatu hal yang baru aja buat aku gitu. Jadi gak familiar. Akhirnya ada ketakutan sendiri gitu waktu awal-awal. Kan aku juga ngomong sama Bang Bene kan kayak, aduh Bang takut gak lucu deh. Aduh gimana ya ngebawain dialog ini, dialog yang biasanya aku gak pernah bawain sekonyol itu gitu, daily gitu. Tiba-tiba aku harus jadi karakter yang terbiasa mendialogkan apa ya, kata-kata yang out of the box menurut aku. Atau gak situasi yang out of the box gitu. Secara logika nih gak, kayaknya aku gak kayak gini deh, unik banget sih gitu. Komedi konsultan siapa? Awe. Oh Awe. Gitu deh. Kan banyak nih dari kita-kita mungkin yang belum tahu gaya Bapak sutradara ini kalau lagi bekerja. Kan Clara kan kalau sebagai talent. Dia majem mulutnya. Dia kalau lagi sutradarain gimana? Waktu film Ganjil Genap dia gimana? Waktu Ganjil Genap santai banget sih. Ketakutan mulu kita. Masa sih ada enggak momen dia pusing atau momen dia pusing bingungnya ada. Pas Mas Awe enggak ada tiba-tiba pusing. Oh, Awe enggak ada dia pusing. Ini ada gimana pusing. Nih? Ini gimana bawa komedinya nih? Gimana ya, Bang? Kalau nanya ke aku juga bingung gitu. Malah dibebankan ke Clara. Ya. Asik banget. Adanya pas sama dia lagi.
Pas syutingnya. Yang awal ya, ya. Itu enggak ada mata awe. Iya itu ya, tuh. Ada, wah itu pressure sih. Sama kalau hujan dia suntuk. Beda kalau hujan suntuk dia. Karena banyak di luar ya. Iya benar. Gila. Kalau lihat dari trailernya Ganjil Genap nih kayaknya tempatnya tempat-tempat yang Jakarta. Jaksel banget. Jakarta grade A. Yang grade A gitu. Jakarta grade A, iya ya. Jakarta grade A. Iya, karena kan yang sering kawasan ganjil genap pun kan Sudirman, iya sih. Oh, SCBD gitu. Iya, iya, terus iya, begitu iya. Begitu maksudnya pas bikin Ngeri-Ngeri Sedap kan sudah sangat lokal gitu kan. Nah, aku juga pengen bikin film yang kan sangat interlokal. Ya, Pak. Karena aku udah 10 tahun juga di Jakarta kan. Ya, udah tahu Jakarta itu luas sekali range kehidupannya. Iya, gitu, anggap kan. Anggaplah ini cerita dari novel, Ben. Tapi kan sentuhan sutradara itu penting menurutku karena orang tuh punya ininya masing-masing kan, setiap sutradara tuh punya taste, punya gayanya masing-masing. Nah, di sini tuh aku masukin itu juga tuh sebagai seorang director muda. Wow. Director muda berbakat nih. Apa? Yang hits gini. Apa-apaan? Enggak, tapi kok masukin ini yang menurutmu ada treatment-treatment khusus enggak? Iya, ini aku kali lah akhirnya aku masukin ke sini. Iya, pastilah. Apa Ben contohnya, Ben? Bisa disebutin enggak? Karena kan aku juga yang nulis, ikutan nulis kan sama Sigit berdua. Jadi pasti banyak perspektifku kan. Kan ini ngomongin soal move on, patah hati, komitmen, pernikahan, cinta. Itu kan harus betul. Kau kali tuh. Kau kali apa? Ya kan, ya, komitmen, cinta, percintaan dan pernikahan. Ya gagal. Betul. Ya gitu. Jadi ada parah makin banyak. Oper banyak ternyata ya. Enggak, aku juga justru udah tahu. Udah tahu. Ini kan kita ceritain Bang Bene. Gitu, jadi berusaha dimasukkan. Maksudnya kan perspektif-perspektif itu ku tahu karena pernah ku alami. Iya. Okay. Makanya bisa memberikan insight seperti itu. Iya. Termasuklah yang di trailer ada yang bilang kan rasa cinta usianya cuma 4 tahun, sisanya komitmen. Itu caption kau. Iya itu, tapi ada dialog di trailernya. Tapi di novel nggak sih Bang itu sebenarnya? Nggak ada. Oh emang tambahan sendiri ya? Aku aja baru tahu sebenarnya. Oh, keren kali Bang Ben. Dalam banget ya. Gila, dalam Ben ini. Berarti Clara project yang paling dekat tuh ini yang akan tayang. Yes. Ini tayang kapan sih? Di bioskop. 29 Juni. Wih, 29 Juni. Keren ya. 29 Juni. Memang terbiasa di TV ini beda. Beda emang. Bahkan ada yang bilang agak ini berdua juga jalan. Ini syuting film aja sana. Sisi film aja sana. Ya udah, aku nyari klub lagi. Karena kalau sini aja belum tentu ada yang ngajak. Ada. Siapa yang ngajak? Aneh, YouTube. Kalau genre yang kayak belum kejadian tapi dipengenin ada nggak? Misalnya mau action tapi bagian berantemnya. Action sih. Science fiction. Aku tuh sebenarnya Bang, pertama kali ditawarin yang casting film Kartini, aku tuh pengen banget film biopik. Biopik pengen banget. Drama musical pengen banget. Sama action sih. Action. Walaupun aku di series action, tapi kan aku belum kebagian, belum banyak lah yang fightingnya gitu. Tadi menyebutkan drama musical. Menyanyi? Tentu tidak. Tapi kan bisa belajar. Kan, wishlist dulu dong. Gimana ada kemauan ada jalan. Tapi kalau biopik, tapi yang diperankan misalnya Pak Waluyo gitu. Kenapa Pak Waluyo? Ya kita nggak tahu siapa Pak Waluyo. Tiba-tiba dia pengen bikin film. Mau nggak Clara? Ada orang binje misalnya. Kayaknya nggak mungkin open casting ke aku ya. Iya. Kan tadi pengen film biopik. Tapi tokohnya ini kontroversional. Wow. Mau ngambil? Berat ya. Itu kayaknya dipikirin lagi. Karena susahnya aktor gitu kayak di mana kamu membawakan itu ya pasti akan takutnya mewakili. Iya. Dikira pasti mendukung gitu. Jadi politik lagi nanti kan. Iya betul. Tapi Clar sebagai aktor kan ada juga aktor yang kayak tawaran datang oke. Tapi ada juga yang kayak aku lihat skripnya dulu deh. Ini siapa sih sutradaranya gitu-gitu. Itu aku banget lagi. Aku harus lihat skrip dan sutradara. Kalau menarik semua, komposisinya bagus, menarik sih. Itu lebih ke skrip sih sebenarnya. Berarti sih. Ada momen-momen nolak dong? Aku buat ngambil ganjil-genap nolak satu proyek loh. Ya, tapi nih misalnya. Kalau nggak bareng sama kamu kan? Itu karena Bene atau gimana? Karena, enggak juga sih. Karena Bang Bene dong. Yes, terima kasih Clara pada akhirnya. Kalau misalnya, sutradaranya bagus, sinopsisnya bagus, cuma lawan mainnya Pak Waluyo. Pak Waluyo Binje.
Walunya pinje. Iya. Tapi tadi kan sempat maksudnya harus baca skrip dulu siapa tuh. Berarti pernah ada ataupun pernah ada history kayak mengalami syuting yang enggak enak atau dapat project yang enggak jelas, enggak sesuai. Jadi enggak mau lagi itu terulang gitu. Pernah banget. Itu kan biasanya pernah guna banget menghindari hal-hal itu ya, lagi gitu. Pernah banget. Karena aku pernah ngelewatin itu yang gak enak banget sampai ganti produser 2 kali, ganti sutradara 2 kali bahkan. Buset, wow. Ganti sutradara. Aku bahkan kalau ditanya judulnya apa, aku gak mau ngasih tahu. Oh iya, jangan dong. Iya, gak mau iya gitu. Apa kegak enakan syuting itu yang pernah kamu alami sehingga kamu, ih, gak jelas apakah makanannya gak enak atau... Makanan makanannya juga gak enak. Makanan penting ya. Makanan penting. Makanan penting loh. Makanan penting loh, iya kan. Makanya sampai 2 kali ganti sutradara kan kita sampai jadi bingung ya, maunya beda-beda pasti kan. Iya, chaos. Apa waktu itu kegak jelasan itu callingan yang gak jelas kah atau... Intinya itu film tuh korupsi. Korup lah. Jadi kasus lah. Kasus. Udah lama. Kasus banget. Udah lama. Udah lama banget. Tapi ini kan YouTube-nya YouTube Sumatera-Sumatera Utara gitu lah ya. Kau punya ini gak sih? Punya teman Batak pertama gak? Sama perspektif. Teman Batak pertama? Perspektifmu tentang orang Batak tuh kayak. Harusnya ada sih di Tarki. Malah, ya pasti ada. Ada banget. Aku malah kayak di rumah tuh ada yang suka bantuin aku. Kayak asisten rumah gitu lah. Itu orang Batak loh. Serius? Jadi kadang-kadang kalau mau minta tolong sama dia, kok lebih galakan dia ya? Kadang-kadang tuh kalau minta tolong, aduh gue sungkan lagi daripada gue minta tolong, mbak ini mendingan gue ambil sendiri aja deh, cewek. Marga apa Clara? Boru apa? Wah, boru apa? Lupa dan kayaknya jangan disebutin ya, lupa. Tapi dia asli tembak langsung dari sana. Dari sana, cak ngomongnya juga keras banget nih kayak. Kayak Bene, ngomongnya setipe Bene. Kok nyolot gitu, aja kayak ribut nih. Lo yang kerja sama gue kayak kenapa gue yang kayak kerja sama lo ya? Kalau teman atau guru sekolah apa gitu ada nggak? Guru lupa deh. Kalau teman sih ada, teman ada. Emang cara ngomongnya ya emang gitu ya, iya, gitu. Jadi udah terbiasa. Udah terbiasa ya, aja. Ya. Cuman kalau lagi mood lagi enak kan juga kayak senggol bacok ya. Jadi kenapa sih gitu? Apa sih ini teriak-teriak sih? Gak tau orang lagi pusing begitu. Tapi syuting berapa hari ini ganjil genap? Berapa ya? 20 kok gak salah. Shooting days. Iya. Shooting days? 20 kayaknya. 20 hari tergolong cepet lah ya? Cepet. Ya, dengan banyak set berarti kan? Berarti 20 days itu maksudnya berarti sebulan lah? Ya sebulan lah. Pokoknya kelarnya itu 24 Desember subuh. Malamnya udah. Tumben tuh syuting sampai subuh. Karena adegannya banyakan malam. Oh memang startnya callingan dari maghrib. Konsepnya emang ganjil genap banget. Iya. Ganjil genap kan pagi juga ada. Jam 6 sampai jam 10. Bukan maksudnya kami di calling ganjil pulangnya genap. Genap. Kan di callingnya sore. Iya. Sore jam 3. Masih hari itu. Iya pulangnya udah jam 4 pagi. Oh gak sehat syutingnya berarti mas? Sehat dong. Sehat dong kan panggilannya sore. Sehat kalau dipanggil pagi pulangnya pagi. Catherine pernah gak? Pernah sarapan juga. Atau makan siang di set 2 kali beda hari tapi tanpa pulang. Aku sampai nggak pulang tuh series net TV tuh nggak pulang, aku nginep di lokasi. Oh, ini bukan nginep, ini memang masih syuting. Oh masih syuting, masih roll terus sarapan makan siang. Astaga. Makan malam MTM sarapan makan siang lagi baru pulang. Wow. Untung sih kayaknya belum ya, nggak pernah masih jadi siapa di sini? Nah, ya kita, inilah Pak Waluyo. Pak Waluyo. Kita ke Pak Polisi 1 siapa? Pak Polisi 1. Kau kita enggak sebut berapa scene ya. Tapi gimana rasanya akhirnya diajak main film sama Benny? Wah, itu Benny udah enggak ada pilihan. Jadi mau betul jadi aku itu hari ini reading, lusa syuting biar kau tahu. Ini film udah mau jalan. Bener. Iya. Dan itu first day lagi. Kita adegannya first day. Itu first day syuting. It's first day syuting. Oh iya. Makanya susah banget kan sebenarnya. Nah, aku baru tahu, aku kira udah berapa hari. First day syuting. Gila, emang diawali dengan Oki Rengga. Tapi itu ya, ini jujur ya. Ini kalau enggak gara-gara udah aku tinggalkan syuting itu. Aku tuh ninggalkan programku satu. Karena waktu itu lagi live Piala Dunia kan. Jadi hujan, iya, momennya hujan. Di hati, kau bisa enggak syuting ini lusa gini jam segini? Aku jam 10 ada kerja. Nah, syutingnya ini cepat. Cepatnya. Jam 7 paling sampai jam 9 aku bilang. Jam 10 mulainya. Rupanya hujan. Oh. Udahlah hujan bolak-balik tukang. Tapi tukang tahu bulat lewat. Oh, berarti kalian di real set sih, Sudah ribet banget dong syutingnya. Itulah yang terjadi. Dan kayaknya itu gitu. Tukang tahu bulat kayaknya emang caper lah. Karena dia bolak-balik mondar-mandir di tempat. Pengen diajak syuting. Sampai di momen akhir tuh ku bilang, itu kalau enggak kau tahan sekali lagi, ku datangin itu.
Padahal udah dibeli loh katanya. Iya, aku tuh udah cap. Mau emosi. Kalau nggak mau di briefing, maksudnya di briefing ya udah silakan. Kalau mau, maksudnya kalau mau in frame, tapi toanya jangan dinyalain, aktivitas aja gitu. Iya, tuh jangan tapi di depan kamera gitu ya. Oh dia jalan? Di mobil kan? Jauh di mobil. Dia jalan dari set dengan suara tahu bulatnya itu. Kan suaranya sebenarnya yang ganggu. Iya, dan gue nggak balik, udah diingetin Pak kali lagi syuting nih. Bayangin lewat ini, sisanya lewat yang lain. Continuity juga udah nggak ada. Udah gitu kan, oke waktu itu lagi seragam polisi. Jadi dia punya niat untuk memanfaatkan. Iya dong, udah pasti dong. Saya gini-gini mas, gini-gini itu kan lebih dia. Gini-gini saya di pinggir jalan. Dia udah niat. Tapi sumpah Ben, aku waktu pakai seragam itu di pinggir jalan, lu kayak seru juga nih. Kalau ada yang kutangkap satu dia mati. Mereka iya iya aja pasti. Ya udah pasti nih. Orang seragamnya lengkap. Postur look udah jelas. Iya. Aku khawatir kali tiba-tiba dia bilang, "Ada apa ini?" Tukang tahu bulat digas sama dia. Enggak jadi karena udah dipesankan sama orang lokasi. Dia bilang, "Suruh berhenti enggak?" aku bilang. Kalau sekali lagi lewat, ku kejar itu, sumpah. Aku udah betul-betul, ih lama. Tapi kok bayangkan yang ngejar pakai baju polisi. Tapi kalau bisa dibilang presentasi, gimana ya? Romcom ini ada presentasi berapa persen komedi, berapa persen drama, ada gitu-gitu? Ini bisa aku bilang, ya lumayan berimbang kok. 50-50 lah. Titi Titi lah. Phone a friend maybe? Nah, ya, mas enggak lagi kuis kok. Titi Titi friend, just call a friend. Iya, we. Klar, tapi kan kalau misalnya kita bilang bahwa kehidupan itu kan. Serius aja jadi sekarang ya? Ini mau sesinya dia. Oke. Agak serius. Maksudnya kan hidup itu kan ya. Ini klise tapi orang banyak bilang bahwa hidup adalah panggung sandiwara kan. Jangan dicopot itu. Ya, kadang kita harus berperan sebagai orang antagonis, kadang orang protagonis, kadang juga jadi orang yang apa ya, menjadi orang yang beda-beda lah ya. Beda-beda. terlahir dari keluarga yang mungkin menurutku apa ya, kita bilang bahwa ya lahir dari keluarga yang orang tuanya ada di agensi, paham sama dunia Tapi kan yang sulit adalah bagaimana bertahan di sebuah industri. Kalau meraihnya kita gampang, tapi bertahan di sininya itu yang sulit. Tapi sebenarnya Clara, apa prinsip seorang Clara Bernadette yang Clara pegang sampai Clara bisa ada di titik ini dan akan terus di sini? Clara kan seneng sama kesempatan. Iya. Pertama kalau dari aku sih, karena aku emang udah jatuh cinta aja sama dunia acting kali ya. Jadi kan biasanya kan kalau orang udah suka sama pekerjaan apapun, pekerjaan itu, kesulitan apapun kan pasti akan terlewati dengan baik, gitu. Yeah. Yang penting suka aja dulu. Dan kalau ada masalah ya itu kayak jadi bagian dari proses pembelajaran untuk menjadi versi yang lebih baik aja. Ya hasil proses masalah itu jadi satu aja. Jadi satu aja kan, nggak mungkin kita suka sama bidang ini tapi nggak ada masalah, kan nggak bertumbuh jadinya. Benar. Nice. Apa nice? Jadi kalau yang kesimpulan tadi harus suka dulu. Suka dulu. Sama apa yang mau dikerjakan. Jadi kalaupun nanti datang masalah pasti menghadapinya akan lebih ringan. Ketimbang orang yang bersungut-sungut karena benci gitu ya. Iya, daripada komplain kan masalah juga nggak diatasi. Kalau Mas Benny sendiri Mas. Saya ditanya juga nih. Ikan bintang tamu. Hidup tuh nanti kan. Nanti tolong yang bagi. Kelamaan. Udah nanti di WhatsApp Benny aja di grup kita. Untuk masukin. Bilang nanti di WhatsApp aja. Kalau masukin pengen ditanya. Pengen. Masukin. Nah, terima kasih Clara sudah hadir di agak lain. Mudah-mudahan film Ganjil Genap nanti yang nonton banyak. Berapa kira-kira nih? 2 juta. Jadi sebelumnya, 2 juta. Waktu film Ganjil Sedap, dia ada ngasal-ngasal ngucap gitu. Oh gitu? Ngasal-ngasal ngucap. Kejadian. Sesuai? Iya, sama dengan si agak lain ini. Jadi, dulu dia asal-asal ngucap, kita nanti punya kantor. Punya apa, punya kejadian. Wow. Nah, coba dong tolong baik-baik. Nah, kalau diginiin, rata-rata nggak kejadian. Akhirnya minta ya? Jangan diminta. Biar akunya close aja. Oh, jadi kalau ketika nanti tayang, berapa lah kira-kira. Nih, kalau inter di pur, pegang inter aja. Wait, untuk mengingatkan kembali, ini tayang mulai kapan? 29 Juni. Bulan ini? Bulan ini. Di bioskop. Gak nonton ya, pasukan bermain. 3 hari setelah, 3 hari setelah saya. Tapi nanti sebelum itu juga akan ada screening-screening. 3 hari setelah saya ulang tahun. Karena di film ini ada Oki Rengga pasukan bermain. Kau 26 Juni. 3 hari setelah saya ulang tahun. Kau 26 Juni. 3 hari setelah. 3 hari setelah saya ulang tahun. Tadinya kan premiernya tanggal 26. Dia bilang,
pas aku ulang tahun. Pas ulang tahun dong. Udah senang, udah senang. Aku udah ngerasa keren nih Bening ngerayain ulang tahun gua premier. Oh, enggak premier enggak kan tayang. Enggak, premier tadinya. Sama kayak Boris pas ngeri-ngeri sedang. Heeh. Rupanya premiernya diundur. Kan dia, bukan diundur, dimajuin. Diundur lah ke belakang. Diundur kan 29. Oh iya, diundur. Dimajuin berarti namanya ya? Iya, kalau premier dimajuin. Dimajuin jadi 21. Ya kan maju jadinya. Dia tadi enggak 26. Oh iya, premier. Karena dia benci sama aku aja. Yang enggak lah, itu mah enggak ada alasan. Memang urusan. Jadi 21. 29 Juni datang ke seluruh bioskop. Di Indonesia. Jangan lupa. Kita lihat hasil dari Benedion Raja Gugu. Ya. Lihat polisi enggak jelas. Posting-posting, repost-repost semuanya. Ya. Manoj. Oke, gitu aja ya mainnya. Ya aja. Iyalah. Siapa tahu gitu kan. Siapa tahu ada. Panggil balik gitu. Atau makan manstick di Akira Mek. Di gedung MD ya, udah lama enggak di gedung MD. Bacar H, ada bacar di situ enggak sih? Wasabi. Bacar. Animale. Bacar H itu? Epstick. Ada bacar di situ kan? Bacar juga ya. Itu stick bagus ya. Iya. Pernah kau? Belum, cuma dengar cerita orang aja. Terima kasih aku. Di depan MD ada Starling enak di depan MD ada Starling di mana-mana banyak. Banyak. Udah ini mau ditutup ini. Terima kasih. Lancar terus karir filmnya. Ya, amin. Terima kasih sudah suami muda. Juga untuk ya, keluarga. Untuk ya. Keluarga. Mas Bene juga terima kasih sudah main ke sini. Mas Oki juga terima kasih. Ganjil genapnya ya. Nonton kemarga 29 Juni nonton ke bioskop semuanya ya. Ayo kita nonton rame kan. Yeay. Kita ketemu di episode selanjutnya. Ade Abang. Abang. Ade Abang tahu, Abang awak kan tahu, Abang ade sekeluarga. Ade Abang tahu, Abang awak kan tahu, Abang ade sekeluarga. Yeah!